berdua. Melihat kau berdua. Melihat kau berdua. Melihat kau berdua. Dan merajang. Hati merajang. Kala melihat. Melihat kau berdua. Melihat kau berdua. Melihat kau berdua. Melihat kau berdua. Bagaimana? Kamu sudah pikirkan matang-matang penawaranku tempo hari? Aduh, Juragan. Aku ini sudah bersuami. Tidak enak kalau ketahuan orang lain. Nanti mereka mengira... Ada apa, Juragan Sugriwa? Purwa? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku? Kau tahu? Karisma itu istriku. Di rumah iya, tapi di sini tidak. Di sini dia adalah milik semua orang, termasuk aku. Siapa yang berani membayar lebih, maka dia adalah suami dari Karisma. Itu di panggung. Tapi di belakang panggung, aku ingin tahu. Siapa yang pantas disebut laki? Kamu menantang aku? Jika kau memang jantan, Juragan Sugriwa. Kurang ajar! Oh!
Raden tidak apa-apa? Ingat Purwa, urusan kita belum selesai. Minggir! Minggir! Hai sayang. Kenapa kamu menatapku begitu? Karisma. Tidak ada bosan-bosannya aku melihat keindahan di wajahmu. Apa kamu belum puas dengan semua lukisan yang sudah kamu buat? Tidak akan pernah sayang. Aku begitu memuja dan mencintaimu. Untuk itu, tolong jagalah kesucian cinta kita ini. Aku mohon. Iya. Aku bersumpah, hanya cintamu yang boleh singgah di hatiku. Percayalah. Dan aku rela turun panggung untuk selamanya. Aku akan menari dan menyanyi hanya untukmu seorang. Benarkah itu kekasihku? Iya. Aku tidak akan mendustai diriku sendiri, apalagi dirimu. Aku percaya, kau tidak akan pernah menodai cinta kita. Nah sekarang, aku akan membuat karya yang paling heboh untukmu, Karisma. Cinta bersambut, hatiku jadi senang tidak terkira. Hai, hai, hai. Luar biasa sayangku. Lukisannya. Kecantikanmu. Lukisan Kang Purwalah yang terlalu indah untuk wajahku yang tidak seberapa ini. Sebagai suamimu, aku ini laki-laki yang sangat beruntung. Tapi aku ini cuma penari dan penyanyi. Kau adalah mustika yang paling berharga bagiku. Tapi aku masih belum puas. Memang manusia itu tidak pernah merasa puas. Warna merah. Aku belum menemukan campuran warna merah apa yang kiranya tepat untuk pelukis di bibirmu yang indah itu. Ya, nantilah aku pikirkan, Karisma. Kau pasti akan kagum setelah melihat hasil lukisanku. Ah, Kang Purwa. Oh, suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu. Jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku.
sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh, seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Kamu tunggu di sini. Biar aku sendiri yang akan menemui Karisma. Kamu bawa apa yang kuminta? Iya. Ini juragan. Oh ya, kata teman saya jangan semua. Dosisnya hanya setengah. Takutnya terjadi apa-apa dengan Karisma. Sudah, jangan banyak omong. Akan aku pakai apa yang kuinginkan. Sudah, tunggu sini. Bukan warna merah ini yang aku maksud. Merah. Merah yang sempurna. Semerah darah. Iya, warna yang benar-benar alami. Kenapa tidak? Jiwa ragaku hanya untukmu. Maka darahku pun hanya untukmu. Sempurna. Ya, ini benar-benar sempurna. Karisma pasti akan senang melihat lukisan ini. Ya. Juragan Sugriwa. Iya. Kenapa? Kelihatannya kau ketakutan melihatku. Atau tidak suka aku berkunjung ke rumahmu. Maaf, Juragan. Saya tidak ingat mengundang Anda datang. Kang Purwa... Tidak ada di rumah. Bukankah itu yang kita harapkan? Hah? Kenapa Juragan lama sekali di dalam? Aku sudah tidak sabar. Karisma pasti akan senang melihat ini. Lupa aku, sayang. Aku sungguh merindukanmu. Rupanya kamu sudah tidak sabar. Tenang, tenang. Ayo. Ayolah, Kang, jangan siksa aku. Aku menginginkanmu. Jangan khawatir, Kang. Aku akan membuatmu sangat berbahagia. Kalau begitu, cepatlah bawa aku kemana kau suka. Cepatlah, Kang. Karisma. Kau... Terkutuk kalian!
Ada apa, sayang? Ada tikus kecil yang datang. Perempuan bejat, apa yang kau lakukan? Kang Purwa? Kenapa ini? Bukankah kau... Kenapa kau lihat sendiri, Purwa. Bukan aku yang memulainya, tapi dia sendiri yang menggoda aku ketika aku datang. Dia mengemis-ngemis dan merangkak-rangkak di kakiku agar aku... Cukup, Sugriwa. Kalian berdua sama busuknya. Aku tidak terima penghinaan ini. Celaka. Ternyata benar. Juragan Purwa memang jawara, bukan tandingan juragan Sugriwa. Apalagi aku. Astagfirullahaladzim. Nyawamu saja tidak cukup untuk menebus semua kesalahanmu. Kau lebih pantas menjadi penghuni neraka paling jahanam, Sugriwa. Lebih baik membusuk di neraka daripada hidup terhina dengan mencintai karisma. Kau tertipu, Purwa. Bohong. Kau bohong. Buat apa aku berbohong? Aku sedang sekarat. Aku sudah meniduri istrimu berulang kali. Kang Purwa, jangan kau dengarkan dia. Karisma, kau telah menustaiku selama ini. Kau tega mengkhianati cinta kita. Kang, kau sudah salah paham. Dengan ciuman ini, aku relakan nyawaku. Sudah lama Pak Purwa meninggalkan rumah ini? Ya, sudah lama. Lama sekali. Lantas, kemana beliau pergi, Pak? Banyak versi dari cerita tentang apa dan kemana Pak Purwa pergi. Maksud Pak RT? Ada yang mengatakan Pak Purwa pergi meninggalkan rumah ini untuk mencari istrinya yang pergi tanpa sebab yang jelas. Tapi ada yang bilang kalau istrinya mati terbunuh, sehingga Pak Purwa tidak mau lagi tinggal di rumah ini. Ini
barang-barang kesayangan Pak Purwa sewaktu dia masih tinggal di rumah ini. Tapi sekarang tinggal sisa-sisa kenangan yang tidak berarti bagi siapapun. Sebenarnya Pak Purwa itu siapa, Bu RT? Dia seorang pelukis. Lukisannya banyak dikagumi oleh para kolektor. Istrinya sering dijadikan objek lukisannya. Oh, jadi dulunya rumah ini milik seorang pelukis hebat. Oh ya, tadi siapa nama istrinya Pak RT? Karisma. Dia seorang penyanyi sekaligus penari yang banyak digandrungi dan banyak diperebutkan oleh para lelaki pada waktu itu. Tapi dia lebih memilih Purwa. Dara! Ada apa, Neng Wulan? Lukisan ini memang tidak bersih. Dan sobek pula. Jadi lebih baik lukisan ini disimpan saja, Neng Wulan. Oh, justru jangan. Saya suka banget sama lukisan ini. Biar nanti saya perbaiki dan saya jahit bagian sobeknya. Ya sudah kalau begitu. Mari kita ke depan lagi. Iya. Kapan ada Damar mulai bekerja? Insya Allah hari Senin lusa, Pak RT. Neng Wulan, lukisan yang Anda temukan di gudang belakang tadi akan lebih baik dibakar atau dibuang saja. Halo, emangnya kenapa Pak RT? Enggak, hanya saran saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya Pak RT banyak tahu tentang Pak Purwa itu. Tapi aku lebih tertarik dengan cerita tentang istrinya, Karisma. Dan kenapa Purwa meninggalkan rumah ini begitu aja? Sampai sekarang nggak jelas rimbanya hidup atau mati. Ya mungkin dikarenakan rasa berdosa Pak Purwa sama istrinya. Maksudmu? Bu RT bilang kalau istrinya Pak Purwa itu mati dibunuh. Ya seharusnya sebagai suami Pak Purwa mampu menjaga istrinya dong. Ya. Andaikan cerita itu benar, berarti di rumah ini terjadi pembunuhan yang sangat mengerikan. Makanya itu, gak ada yang berani tinggal di rumah ini semenjak ditinggalin sama pemiliknya. Terus, kalau begitu kamu takut? Ya enggak dong. Soalnya aku tahu, ada kamu yang bakal melindungi aku dan menjaga aku di setiap aku mau tidur. Kalau gitu, buat jantung aku tetap berdenyut dengan secangkir kopi. Dasar manja. Yaudah, tapi ingat, kafein itu gak baik buat tekanan darah kamu. Tahu, ya? Jangan lama-lama ya. Ya. Aku tunggu di kamar. Cantik sekali lukisan ini. Mata dan senyumannya begitu menawan. Apa mungkin ini istri Pak Purwa? Pak Purwa pasti seorang maestro. Tapi sayang, sudah sobek. Mana pasti leher lagi. Udah kayak dipenggal kepalanya aja. Ya, daripada dibuang, mendingan saya cari yang ahli untuk memperbaikinya. Bunga indah
Pakai itu tebal sekali, sayang. Kayak mau operasi leher aja. Kamu? Kayak lagi bikin makalah buat bahan seminar aja. Loh, aku kan hanya melaksanakan sesuatu yang profesional aja. Lagian sudah tugas aku untuk mencari nafkah untuk kita berdua. Sepertinya kamu menyukai lukisan itu. Iya. Aku suka banget sama lukisan ini. Dan lukisan ini bakal aku pelihara sama aku rawat selama jantungku berdenyut.
Ngapain di sini sayang? Aku lagi ngikutin dia. Dia? Dia siapa? Perempuan itu tadi dia ada di sini. Aku nggak ngeliat apa-apa kok. Bener kamu nggak ngeliat dia? Kamu mungkin sedang mengigau sayang. Sudahlah, kita masuk yuk. Ayo. Thank you.
Pak Dahlan? Iya, Pak. Apa Bapak semalam kurang tidur? Sejak pindah ke rumah itu, istri saya jadi sering bangun tengah malam, Pak. Jadinya saya ikut-ikutan, nggak bisa tidur. Apa Bapak sering menemukan hal-hal ganjil di rumah itu? Bukan saya, tapi istri saya yang jadi sering bertingkah laku aneh, Pak. Ya, di luar kebiasaan dia. Aneh bagaimana, Pak? Ya, istri saya sangat tergila-gila dengan lukisan yang ditemukan di gudang bawah. Ya. Memangnya kenapa, Pak? Kok Bapak seperti mendengar cerita setan? Tidak apa-apa. Saya hanya teringat kembali. Sudahlah. Lebih baik Bapak pulang saja ke rumah istirahat. Mungkin di rumah lebih nyaman. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Sayang, kamu lupa mengunci pintu ya? Sebentar lagi musim kemarau tiba. Kita tidur aja yuk. Ide yang bagus. Wulan. Kepada pintu. Wulan. Dia. Wulan. Dia yang fitnah. Wulan. 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 Hei. Mar. Kamu baik-baik aja kan? Aku sayang? Kenapa, Mar? Aku kenapa? Lukisan itu ngomong sama aku. Yaudah. Kalau begitu besok lukisannya aku buang ke tong sampah ya. Jangan, Mar. Jangan. Aku berjanji sama kamu. Kalau aku bakal jaga lukisan itu sampai akhir hayatku ya. Ya udah, kalau begitu kamu baik-baik ya. Aku mau tidur di luar. Oke? Aku tahu kau bisa menenangkan aku. Nasibku menenangkan. Aku telah dianiaya. Jangan, Dragon! Lepaskan aku! Ayolah, Karisma. Kau akan tahu bagaimana hebatnya serunya akan kumasuk ke dalam dirimu ini. Aku siapa suami! Rasanya sudah bertahun-tahun aku merindukanmu. Kau tidak menolakku.
maksudmu menolak? Sejak kapan aku menolakmu? Rasanya tubuhku seperti terbakar api cinta. Karisma, jangan Karisma. Ayo ikut aku akan membahagiakan. Karisma, jangan! Karisma! Jangan, Karisma! Dengan ciuman ini, aku relakan nyawaku. Karisma! Karisma, kenapa? Kenapa kamu bunuh dia? Dia tidak bersalah. Dia hanya diperdaya lelaki durjana itu. Karisma, dia tidak mengkhianati kamu. Dia tidak boleh mati. Tuhanku. Terlilit akar pohon ini selamanya, Karisma. Bereskan jasa kekasihmu yang kotor itu. Jadi ya, kenapa kamu tidur di sini? Kenapa? Serem banget. Pohon beringin. Oh. Sepertinya roh Karisma belum tenang di alam sana. Apa roh? Aduh, bapak ini sama aja dengan istri saya. Bukankah cerita itu masih belum terbukti? Ya, tapi saya sarankan kalau bapak menemui juragan Purwa. Juragan? Maksud saya, Pak Purwa, sebelum semuanya terlambat, Pak. Iya, tapi nggak ada yang tahu dia di mana. Untuk urusan rumah aja ditangani sama pengacaranya. Maaf, permisi, Pak. Pak Dalan. Heran. Ternyata bukan saja istri saya yang berperilaku aneh. Ada apa dengan Pak Dalan? Pasti dia mengetahui sesuatu. Kenapa lukisanku jadi seperti ini? Bukan warna seperti ini yang ku mau. Wajahnya lagi. Kenapa mukamu kaku seperti patung?
Mengapa, Karisma? Mengapa aku tidak bisa melupakanmu sampai saat ini? Rindunya hatiku padamu kasih. Permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kenapa? Masakanku udah gak enak ya di lidah kamu? Eh, kamu ini kenapa sih? Emang gak enak kan? Wulan, jawab pertanyaanku. Kalau gak aku buang semua makanan ini. Wulan, masakanmu ini masih seperti dulu, enak dan lezat. Tapi sikapmu itu yang semakin lama semakin aneh. Itu yang membuat nafsu makanku jadi berkurang. Bagus. Kalau kamu gak nafsu makan, gak usah makan. Wulan, Wulan. Aduh. Sayang. Hei. Aduh. Kamu kenapa? Aduh sakit. Udah sayang, udah ya. Benci tau gak kamar mandi ini, aku benci. Iya, tenang, kamu tenang. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu, Wulan? Aku benar-benar gak ngerti. Kamu itu begitu asing di mataku, sayang. Gak ada yang aneh kok. Kamu aja yang gak pernah perhatiin aku sebagai istri kamu. Apa? Aku gak memperhatikan kamu? Iya. Sayang, sumpah mati. Justru kamulah prioritas utama aku. Prioritas utama kamu bilang? Dengan nyuakin perasaan aku, gitu. Wulan, itu semua kan hanya mimpi burukmu saja. Mungkin saja sekarang jiwamu sedang gelisah. Dasar lelaki egois. Kalau kamu bosan sama aku, kamu pergi saja dari rumah ini. Sudahlah sayang, aku benar-benar gak bermaksud menyakiti kamu.
Lihat nih, Pak. Pak, lihat nih, Pak. Pohonnya tumbang, Pak. Heran saya. Tanpa sebab, Pak. Nggak tahu saya ini. Lihat, Pak Lurah. Bagaimana ini? Mari ikut saya tadi, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biar si Bibi aja yang bukain pintu. Apa penduduk sini gak tahu apa? Kalau aku ini karyawan, bukan bidan. Maksud kamu? Ya, kau dengar aja sendiri. Sepagi ini mereka sudah ketok-ketok pintu. Apalagi kalau bukan orang yang akan mau melahirkan, sunatan, atau orang yang mau minta sumbangan. Ya, mungkin aja ada yang lebih penting lagi. Ya udah, kita lihat aja yuk. Tumben pagi ini dia baik. Beda dengan malam tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Pak Lurah. Pak Damar tidak tahu. Ada apa ya? Benar-benar tidak tahu. Waduh, nyenyak sekali tidurnya. Coba lihat. Ya Allah, sayang. Itulah yang ingin kami katakan, sehingga terpaksa membangunkan Adamar. Kami mohon maaf, karena pohon ini berada di tempat Anda. Saya peringatkan, mungkin nyonya Anda tidak kuat untuk melihat apa yang ada di balik pohon ini. Maksud Bapak? Lihatlah, lihat itu. Ada tulang belulang manusia. Ya Allah. Sayang, coba tolong kamu buatkan kopi untuk kami bertiga. Oh, ya? Maaf ya Pak RT, Pak Lurah, saya tinggal sebentar. Silakan, silakan. Nampaknya istri Anda masih sok dengan penemuan tulang belulang di kaki pohon itu. Iya, tapi tidak akan lama kok Pak, karena sepertinya istri saya sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Iya, maksud Pak Damar? Nggak apa-apa. Saya hanya teringat pernah menemukan istri saya di bawah pohon itu tertidur. Iya, mungkin hanya kebetulan saja kok, Pak. Oh iya, apa rencana Bapak selanjutnya? Tulang belulang itu akan kami simpan di balai rung kelurahan, ya, sambil menunggu. Permisi, Pak. Menunggu apa lagi, Pak? Iya, kami akan tetap berusaha mencari Pak Purwa. Mudah-mudahan saja ketemu. Dan mudah-mudahan beliau sudah tahu jenazah siapa gerangan yang ditanam di kaki pohon itu. Iya, tapi apa Pak Purwa masih hidup? Kalaupun dia masih ada, tentu umurnya mungkin sudah uzur dan pikun. Ya, mungkin juga dia sudah tidak ingat apa-apa lagi, Pak. Benar. Usianya pasti sekarang sudah 70 tahun lebih. Iya. Salah seorang warga pernah bertemu dengan Pak Purwa setahun yang lalu. Di stasiun kereta api. Kabarnya sih, kondisinya masih kuat dan ingatannya pun masih tajam. Oh, luar biasa. Iya, memang luar biasa. Assalamualaikum, Pak Lurah. Ada apa, Sujatmiko? Ada yang aneh. Lihat, Pak. Kenapa, Pak? Aneh, Pak Lurah. Ini batang pohon kuat sekali. Sampai-sampai kampaku ini gak mempan, Pak. Apa aku bilang? Pohon itu pasti ada penunggunya. Kau benar. Dulu ada dukun sakti Mandraguna ingin menebang pohon ini. Nyatanya dia mati mengenaskan. Iya, aku melihatnya sendiri. Dari lambung dukun itu keluar ranting pohon yang tajam. Merobek-robek. Masa sih? Pokoknya serem banget deh lu.
lagi sih mereka? Ntar kopinya dingin lagi. Coba sekali lagi. Iya, Pak. Gila ya. Benar-benar. Eh, dan di pohon. Lihat, Pak. Boleh saya mencobanya, Pak Lurah? Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai Nawawi. Saya hanya ingin mencoba dan berusaha. Masalah berhasil atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Silakan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa laki-laki itu? Kulauz berbinas, malikinas, ilahinas, minum syarih waswasil khanas, alladzi waswisu fi syururinas, meldi minatirinas. Subhanallah. Silakan Pak, coba ya. Lagi. Tampaknya ada yang salah. Tenang. Bismillah. Ada apa ya? Hanya tipuan iblis terkutuk. Lanjutkan, Pak. Baik. Ayo, jangan ragu-ragu. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Iya, Pak. Ayo, yang lainnya tolong bantu. Ayo, bantu. Ayo, bantu. Ayo, bantu. Ambil tolongnya tuh. Woi, Pardi. Angkat sini tuh, tolongnya. Tampaknya tugas saya sudah selesai, Pak Lurah. Terima kasih, Pak Kiai. Tanpa bantuan Pak Kiai... Berterima kasihlah kepada Allah. Hanya karena dialah semua ini bisa terjadi, Pak. Ya. Pak Kiai hebat ya? Hebat, Pak Kiai. Jagalah istri Anda, Pak Damar. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Aneh. Dia tahu namaku. Dan dia menyuruhku menjaga istriku. Aneh dengan penduduk-penduduk sekitar sini ya, Pak RT. Mereka hanya melihat potongan-potongan kayu itu aja. Dan mereka sama sekali nggak mengambilnya. Loh, memangnya kamu seorang seniman, bisa melukis lukisan maestro? Menurut mereka, pohon itu berpenghuni. Aduh, tahayul itu, Pak. Tahayul. Lalu, mau kita apakan pohon itu? Nggak mungkin kan kalau kita biarkan begitu aja? Saya ada akal. Mari, Pak. Apalagi yang bakal mereka lakukan sama rumahku? Bakar! Ayo, bakar. Ayo, ayo. Artinya kita telah melakukan kesalahan. Dengan pembakaran ini justru malah mengganggu keterangan istri Anda. Ayo cepat matikan apinya! Pengen dengar!
Jatmikon, padamkan apinya. Ayo cepat-cepat ambil airnya. Cepat ambil airnya. Ayo cepat. Ayo cepat. Ambil airnya, Pak. Silap. Maafkan istri saya, Pak RT. Iya, sebentar. Tidak apa-apa. Justru kamilah yang harus minta maaf karena mengganggu ketenangan Bu Wulan. Tidak, tidak. Ini pasti salah paham. Selamat malam. Iya. Ayo rapikan, udah, tolong rapikan ya. Ayo rapikan. Wulan, kenapa sayang? Kenapa kamu biarkan mereka bakar rumahku, Ang? Sayang, mereka itu gak membakar rumah kita. Mereka cuma... Mereka tuh gak punya perasaan. Hei, kamu tenang. Coba kamu lihat sekarang. Mereka sedang memadamkan apinya, oke? Okay? Jadi sekarang kamu tenang. Aku benci sama mereka, aku benci! Mereka tuh mau bikin aku kesakitan, tahu gak? Wulan, Wulan. Wulan! Sayang, yaudah. Kalau gitu maafin aku ya. Maaf ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku sih, Mar? Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Ya, sayang? Kamu jangan tinggalin aku ya, aku takut. Kita gak usah takut dengan apapun dan siapapun. Ya? Aku akan selalu menemanimu di sini. Cintaku padamu
seperti bunga yang mekar. Cintaku padamu semakin tumbuh dan segar. Aku kan setia. Cinta oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum wangi. Tanamlah bunga yang indah dengan cinta oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum wangi. Pagi, saya. Tidurmu nyenyak banget. Aku sampai gak tega bangunin kamu. Kamu baik-baik aja, sayang? Gak robek, gak ditambah. Kayak yang kamu lihat. Syukurlah. Apa kamu lupa dengan kejadian semalam? Kejadian apa? Kamu benar-benar lupa? Mungkin kamu mimpi kali, sayang. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Tulang manusia. Tulang manusia. Coba kamu lihat. Lihat. Pasti kamar mandi ini dulunya bekas kuburan. Aku sengaja tanam dia di sini agar sifat najisnya berdekatan dengan najis. Iya! Wulan, tenang, tenang. Damar, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini, Mar. Ya udah, oke. Besok aku akan ke polisi, aku akan urus semuanya, ya. Lalu kita pindah dari rumah ini. Ya? Enggak, Mar. Kita nggak pindah. Ini rumahku. Iya. Oke. Kita nggak akan pindah. Apapun yang kamu mau, aku akan turuti. Ya? Yaudah. Yuk. Jadi mayat Sugriwa dia kuburkan di kamar mandi. Sugriwa? Siapa? Kamu mimpi lagi, sayang? Orang yang aku lihat dalam mimpi aku waktu itu. Dia yang memperkosa perempuan yang namanya Karisma itu. Kamu itu membuat aku takut, sayang. Aku? Iya. Mimpimu itu seperti sedang merangkai sendiri kejadian mengerikan tentang teka-teki di rumah ini. Tapi emang benar, kan? Kuburan yang ada di bawah pohon beringin itu adalah kuburan perempuan yang ada dalam lukisan itu.
Terus sekarang, kuburannya di kamar mandi itu kuburan siapa lagi? Tuh kan, kamu sudah mulai berhalusinasi tentang cerita Pak RT dan perempuan itu. Oke? Sekarang aku akan buang lukisan itu. Hei! Jangan pernah kamu usik lukisan itu. Jangan pernah, Mar! Aku harus segera menemui patwa itu. Berbuat apa lagi? Baru saja saya mengusulkan untuk pindah rumah, tiba-tiba istri saya menjerit-jerit histeris. Ketahuilah Pak Damar, yang diceritakan istrimu itu bukanlah mimpi belaka. Maksud Bapak? Aku sendiri pernah menyaksikan apa yang diceritakan oleh Neng Mulan. Juragan Purwa mengubur istri tercintanya di bawah pohon beringin. Dan aku tidak tahu, sampai sekarang mayat Juragan Sugriwa bagaimana nasibnya. Sampai akhirnya aku mendengar cerita dari Bapak. Tulang belulang yang Bapak temukan di kamar mandi itu pastilah miliknya. Setelah kejadian itu, aku berusaha tutup mulut. Aku sangat takut untuk mengakui tentang persekongkolan itu. Pak Damar, kau tahu bagaimana nasib keluargaku kalau sampai aku dipenjara. Tetapi rasa bersalahku pada Karisma selalu saja menghantuiku dari waktu ke waktu. Bahkan jauh lebih menakutkan dibanding aku harus bertemu langsung dengan hantu Karisma. Pak Damar? Iya, saya mengerti, Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku akan membantu Pak Damar semampuku untuk menembus rasa bersalahku di masa lampau. Sekarang Pak Damar pulanglah ke rumah. Tunggu aku. Nanti aku akan datang. Tapi sebelumnya aku akan ke rumah Ustadz Nawawi agar dia bisa membantuku. Kalau begitu saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Damar, tunggu. Lukisan itu. Jauhkan lukisan Karisma dari istrimu. Kalau perlu, bakar. Sama dengan pohon beringin di depan rumahmu itu. Baik. Mari, Pak. Iya. Hati-hati, Pak. Iya. Kenapa lukisanku jadi seperti ini? Bukan warna seperti ini yang ku mau. Wajahnya lagi. Mukamu kaku seperti patung. Mengapa, Kak Risma? Mengapa kau tega mengkhianatiku, kekasih? Mengapa?
Aku gagal menjadi seorang suami. Aku gagal menjadi seorang pelukis. Dan aku gagal menjadi seorang laki-laki. Aku harus hentikan semua penderitaan ini. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kita harus segera menghentikannya. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Tunggulah sebentar. Iya, Pak Ustadz. Hmm.
Assalamualaikum. Pak Ustaz, ada apa? Hanya untuk bersilaturahmi. Jika itu tidak membuat Pak Purwa merasa terganggu. Gak usah basa-basi, Pak Ustaz. Ada apa? Baiklah. Saya kesini hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Purwa. Apa itu? Pohon di depan rumah Pak Purwa sudah tumbang. Kau pasti telah mengusiknya. Bukan. Allah yang menghendakinya. Heh. Jangan kau sebut-sebut nama itu di depanku. Astaghfirullahaladzim. Istighfar, Pak Purwa. Kau mau mengajariku, ha? Tidak. Saya hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang semestinya. Mulutmu semakin lancang saja. Kau harus kuberi pelajaran. Ya! Ya! Maafkan saya, Pak Purwa. Bunuh saja aku, Pak Ustaz. Bukan itu tujuan saya datang kemari, Pak Purwa. Hidupku hanya menderita. Aku sudah tidak berguna lagi. Itu wajar, Pak Purwa. Apa yang kita miliki pada akhirnya akan kembali kepada pemiliknya yang hakiki. Tapi setidak-tidaknya Pak Purwa masih bisa melakukan sesuatu. Apa yang harus aku lakukan? Kuburan yang ada di bawah pohon tumbang itu telah ikut pula terbongkar. Apa? Siapa yang menempati rumahku sekarang? Sepasang pengantin baru. Assalamualaikum. Sekarang juga kita harus ke rumah Pak Damar. Ayo. Sekarang, Pak Ustadz? Sebelum terlambat. Baik. Jangan! Kamu udah ngerusak barang kesayangan aku, Damar! Wulan! Kamu sudah dipengaruhi oleh arwah dari perempuan ini! Jadi sekarang harus kumusnahkan! Enggak! Kamu gak boleh melakukannya! Wulan! Ulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Dahlan, Pak RT. Mari silakan masuk. Tidak ada waktu lagi, Pak RT. Sekarang juga kita harus segera ke rumah Pak Damar. Loh, memangnya ada kejadian apa lagi dengan rumahnya Pak Damar, Pak Ustadz? Nanti saja kami ceritakan di perjalanan, Pak RT. Mari. Oh ya, mari. Minumlah saya. Ayo. Ayo. Siapa kamu? Wulan. Ayo. Saya bukan Wulan. Saya nggak kenal Wulan. Siapa kamu? Ini, saya. Mau apa kamu, hah? Kamu mau ngeracunin saya? Desa setan terkutuk! Wulan! Wulan! Karisma. Kang Purwa. Pak Purwa? Aku tahu kau ada di situ, Karisma. Sekarang pergilah. Jangan perbudak jiwa tak berdosa. Akhirnya kamu datang juga. Aku sangat merindukan kamu, Kang Purwa. Kalau kau ingin balas dendam, bunuhlah aku. Dendam aku sama kamu udah dikubur dan berkarat di kaki pohon itu, Kang.
Tapi aku tetap mencintai kamu. Aku gak peduli apapun yang terjadi. Apa yang terjadi dengan istri saya, Pak RT? Aku mengerti, Karisma. Tapi kenapa kau lakukan perselingkuhan terkutuk itu? Karisma? Lalu, siapa orang tua yang berbicara dengan istri saya? Dialah Pak Purwa. Pak Purwa? Sugriwa telah menyuntik tubuhku dengan obat perangsang. Sampai pikiranku kacau dibuatnya. Dia sudah memperdayai aku, Kak. Suntikan obat perangsang. Kau tidak sedang berdusta, bukan? Dia berkata jujur, Juragan Purwa. Waktu itu, aku sendiri yang memberikan suntikan itu kepada Juragan Sugriwa. Maafkan aku, Juragan Purwa. Waktu itu, aku cuma orang suruhan. Jadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Arwah aku gak bisa pergi dengan tenang dari dunia ini. Selama kamu masih menyimpan kebencian sama aku, Kak. Ya Tuhan. Jadi aku telah salah menilaimu, Karisma. Maafkan aku, Karisma. Enggak, Kak. Dengan mengetahui semua kejadian yang sesungguhnya pun, itu sudah cukup buat aku. Aku telah membuatmu menderita, Karisma. Hukumlah aku, Karisma. Selama kau tahu cintaku gak ternodai, aku akan tetap hidup di hati kamu, Kak. Jadi, sekarang kau mau pergi meninggalkan aku? Sekarang, bantulah aku keluar dari raga perempuan ini. Jiwaku udah terperangkap dalam lukisan itu, Kak. Lukisan. Aku tidak tahu di mana lukisan itu berada. Aku meninggalkannya begitu saja. Lukisanmu ada padaku, Pak Purwa. Mahakaryaku. Maafkan aku, Karisma. Aku juga, Kak. Api yang telah membakar tubuh istrimu hanyalah pandangan mata kasar saja. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Biarkan Roh Karisma keluar terlebih dahulu dari raganya Neng Wulan. Saya rindunya hatiku padamu kasih. Sempurna sudah. Lukisan ini kupersembahkan untukmu, Karisma. Untuk seorang yang telah menjaga kesucian cintanya. Aku datang
sampai ajal menjemput. Melamarmu kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, datanglah padaku sayang, aku menunggu bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga kepadamu. Kenapa tidak? Jadilah raja di hatiku. Untukmu Karisma, kasihku, aku datang menemuimu sayang. Terimalah olehmu bunga indah persembahan.